Kementerian Antiquity Mesir semalam mengumumkan penemuan 59 kerada kuno di Bandar Makam Saqqara yang terpendam selama 2,500 tahun. Media yang dipanggil ketika membuka satu daripada keranda yang dihiasi dengan hiasan. Pasukan arkeologi turut menunjukkan mumia yang dibalut dengan kain yang mempunyai tulisan hieroglif dalam warna terang. Menurut Setiausaha Agung Majlis Tertinggi Antiquity, Mustafa Waziri, pihaknya gembira dengan penemuan ini dan beranggapan ia adalah permulaan bagi penemuan yang lebih besar. Dua minggu lalu, kementerian itu turut mengumumkan penemuan 14 keranda di lokasi sama. Bandar Saqqara yang terletak kira-kira 16 km di selatan Piramid Giza adalah sebahagian daripada kota kuno Memphis, sebuah tapak warisan dunia UNESCO dan tapak utama Piramid Giza. Mesir ketika ini berusaha untuk mempromosikan penemuan arkeologinya dalam usaha menghidupkan kembali sektor pelancongan yang terkesan akibat sekatan perjalanan berikutan penularan COVID-19. Malah Mesir juga merancang untuk melancarkan projek utama Muzium Agung Mesir dalam beberapa bulan akan datang.